Perbahasan kita pikir ini bahagian perbahasan tauhid 6. 6 ini kalau secara detail ini dia 50 dan 18. Ya. 50 di bawah la ilaha illallah yang kita bahas secara tafsili, 18 di bawah Muhammad Rasulullah secara terperinci. Kalau kita bahas ini di situ soalan bagaimana kita nak hadir ini terjawab. Tak tahu lagi dah. Kita tak tahu nak kata tak boleh hadir pula dia terbalik. Dia jadi sebab bila akal sudah bertemu dengan nakal, terang jelas dan nyata. Bila terang jelas dan nyata, berlakulah bersih tidak bercampur. Bila berlaku bersih tidak bercampur, berlakulah kesatuan dan keselarasan. Ini pula terang jelas nyata. Ini bahagian ilmu, bahagian niat. Bersih tidak bercampur, ini bahagian ikhlas. Kesatuan dan keselarasan, ini bahagian sedek. Jadi tiga, niat, ikhlas, sedek. Kalau satu orang berbuat sesuatu yang dia buat tidak ada niat, tidak jadi ibadat, jadi adat. Sebab itu pertama niat. Kalau ada niat, tapi kalau tidak ada ikhlas, jadi riya. Sebab itu kena ada ikhlas. Kalau ada ikhlas, tidak ada sidq pun jadi kadib nifak. Lantaran itu kena ada sidq juga. Jadi perbahasan pemikiran ilmiah mesti gabungkan. Niat, ikhlas, sidq. Itu bahasa Arab. Bahasa kita yang mudah, terang jelas nyata, niat. Bersih tidak bercampur, ikhlas. Kesatuan dan keselarasan yakni luar dalam bersamaan. Tidak sini cakap, dalam diri ingat sana. Aku tak maulah. Cakap boleh. Cakap semua orang boleh cakap. Tapi belum tentu engkau jadi. Itu nak bertapa. Jadi kita belajar ini, dia akan masuk lubuk tapa. Dia tahu bertapa. Dengan manusia pun dia boleh bertapa. Waktu dia bercakap pun dia boleh. Sebab pasakkan, tarikkan. Muwahidun mustaghriqun fil wahidi samadi an ghairihi, itu tarikan jazbah. Melalui ilmu yang dia baca, faham, ingat, itu ada jazbatul uluhiyah, jazbatul haq, ada tarikan al-haq. Ini maknanya beza kalau orang ada ilmu yang ada kaitan dengan guru, dia ada jazbah. Penerangannya semua akan membina jazbah, tarikan, gravity yang bahasa malkut. Kalau tidak, gravity dunia, sini pun ada gravity juga. Itu kalau kita pergi Kuala Lumpur, kalau masuk room anti-gravity itu, cuba langkah tengok apa jadi. Nak terlentang. Mana kita di sini ada gravity. Kalau ini ada gravity, bagaimana gravity yang masa manusia? Jadi ini semua ada gravity. Dia ada kekuatan. Jadi, ilmu yang kita baca pamingin, dia sentiasa berputar, tak keluar daripada 6, 1, 5, 3. Ini saja. Datang sini kita ajar itu saja. Kita tak keluar pada itu. Sampai orang yang berjumpa dan kita akan dapat. Sampai dia pula boleh cerita. Dia pula boleh cerita 6153 ataupun 5613. Itu cuma dahulu kemudian tertib saja. Ya, dah hadis Jibril itu dia tanya tentang rukun Islam dulu. Maka 5 lah. Lepas itu khabarkan pada aku tentang iman. 6 lah. Khabarkan pada aku tentang ihsan. 1 lah. Khabarkan pada aku alamat 3. Kalau ikut hadis tertib 5613. Ya. Kalau dalam beramal pula, awaluddin ma'rifatullah, pertama-tama kena Tuhan dulu, tauhid pula. 6 lah. Jadi kena tengoklah benda tu tak sama saja benda itu dulu kemudian dulu ini perbahasan. Tapi kalau dah jadi, kalau engkau belajar nak kenal harimau, dalam kitab mengatakan, okey, bab pertama nak kenal ekor harimau. Bab kedua nak kenal kepala harimau. Tapi bila kau jumpa harimau, takkan ekor dulu. Takkan, harimau tengok ekor dulu. Ini praktikal dengan teori lain. Teori mungkin begitu. Bila masuk praktikal, kena tengok. Jadi kita boleh belakang. Kalau orang cakap 5 dulu, okay? 5 tak lari, dia kena masuk dalam.
Kalau engkau lima luaran menafikan dalam, engkau jadi munafik. Jadi ataupun tak mesra. Mana karan tak sampai dalam. Lampu tak ada dalam, kosong repung. Sini buat ibadat, sana kosong. Tak mahu lah itu, kena ada murabbi.